Angkatan Udara Amerika telah memensiunkan pesawat serang siluman pertamanya F-117 Nighthawk pada tahun 2008 karena pesawat tempur yang lebih canggih seperti F-22 Raptor, F-35 Lightning II, dan pembom siluman B-2 Spirit telah muncul di cakrawala. Namun, Nighthawk masih tetap terbang selama bertahun-tahun setelah ia pensiun dan setidaknya akan bertahan selama satu dekade lagi. F-117A Nighthawk adalah pesawat operasional pertama di dunia yang dirancang untuk mengeksploitasi teknologi siluman low observable. Pesawat serang berpemandu laser ini mampu memasuki wilayah udara musuh berisiko tinggi dan menyerang target vital. Nighthawk melayani Angkatan Udara Amerika Serikat dari tahun 1983 hingga tahun 2008 dan dipuji secara luas atas pencapaiannya selama Perang Teluk Persia tahun 1991 dan konflik di Yugoslavia. F-117 Nighthawk memang telah dipensiunkan dan digantikan perannya dengan F-22 Raptor. Namun beberapa penampakan menunjukkan jika pesawat ini masih melayani Angkatan Udara Amerika bertahun-tahun setelah ia pensiun. Dan kelihatannya, Angkatan Udara Amerika sedang mempersiapkan untuk tetap mempertahankan Nighthawk di udara setidaknya sampai tahun 2034, sampai pembom siluman B-21 Raider siap untuk terbang ke langit. Pada musim gugur lalu, Angkatan Udara Amerika mengeluarkan permintaan informasi atau Request for Information atau RFI untuk mencari perusahaan yang tertarik dengan kontrak 10 tahun guna mempertahankan F-11 Nighthawk mulai tahun 2024. Menurut RFI tersebut, kontraktor harus memenuhi 3 syarat. Pertama dan paling penting adalah untuk menjaga operasional pesawat termasuk pemeliharaan dan logistik untuk F-11A Nighthawk yang terlibat dalam operasi penerbangan terbatas di Test Range Tonopah, Nevada atau Area 51 yang diklasifikasikan. Kedua, kontraktor harus dapat menyimpan F-11 Nighthawk dalam penyimpanan jangka panjang dan demilitarisasi serta mendeklasifikasi Nighthawk tambahan untuk pelanggan seperti museum. Tingkat demilitarisasi yang diharapkan adalah 2-3 pesawat per tahun. Dan syarat yang ketiga dan salah satu kebutuhan yang paling ketat adalah kontraktor harus mempertahankan fitur siluman atau fitur low observable dari Nighthawk termasuk dukungan perbaikan komposit dan struktural. Selain itu, RFI tersebut juga menanyakan tentang pengalaman kontraktor dalam mengidentifikasi kelemahan dan komponen siluman pesawat menggunakan radar pencitraan diagnostik berbasis darat. Meski sudah pensiun dari penggunaan tempur, F-117 Nighthawk tetap terbang, salah satunya dengan tujuan sebagai pesawat agresor. Ini berarti Nighthawk dipekerjakan sebagai musuh dalam latihan dengan pesawat Angkatan Udara Amerika garis depan. Tahun lalu, pesawat ini juga ikut berpartisipasi dalam latihan Winter Fury yang diadakan pada bulan Februari tahun 2022 oleh marinir Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Dalam latihan selama 2 minggu itu, F-35B diadu melawan F-117 agresor yang sama-sama siluman, di mana Nighthawk dianggap mewakili pesawat tempur siluman China. Dalam latihan Winter Fury itu, F-35B dan F-117S melakukan simulasi serangan jarak jauh di Washington. Latihan tersebut termasuk manuver seperti merebut lapangan terbang, perbaikan landasan pacu dengan cepat, dan skenario pelatihan lain yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain berperan sebagai pesawat agresor, F-117 Nighthawk diketahui juga melakukan simulasi rudal jelajah untuk pelatihan pertahanan rudal. Ya, Nighthawk memang telah beroperasi selama sekitar 40 tahun, dan beberapa pesawat masih memiliki kode ekor TR dari pangkalan mereka sebelumnya di Tonopah. Dalam pertempuran Ultra High End, Nighthawk memang tidak lagi bisa membantu. Namun, dengan hadirnya pesawat siluman musuh seperti J-20 China dan Su-57 Rusia yang menjadi ancaman, Nighthawk kemungkinan akan tetap relevan untuk Angkatan Udara Amerika dalam beberapa tahun ke depan untuk pengujian lebih lanjut.